Waqad amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi kathrati dzikri lillah. Benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kama amara bi mahabbatillah, seperti Nabi memerintahkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu adalah puncak daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba shay'an aktsara min dzikrihi. Orang yang cinta sesuatu akan banyak lidahnya menyebut sesuatu yang dicintai. Orang cintanya sama burung, musim burung dulu, ya burung yang diomong terus. Orang yang cintanya sama aki, ngomongnya aki. Orang senang sepak bola, ngomongnya sepak bola. Itu apa yang terucap dari lisan, itu hanyalah gambaran dari apa yang tersembunyi dalam hati. Kalau mau tahu hatinya seperti apa, lihat bagaimana yang diucapkan lisannya. Ketika seseorang itu gampang menjelekkan orang, itu pertanda rusaknya hati orang yang menjelekkan orang tersebut. Tetapi ketika seseorang itu biasa untuk memuji orang, membaguskan orang, itu pertanda kesempurnaan hatinya orang yang mengucapkannya. Jadi ketika ingin mengetahui bagaimana keadaan hati seseorang, lihat bagaimana apa yang diucapkan dari lisannya, karena lisan itulah pertanda apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Ketika seseorang itu banyak menyebutkan para salafnya, itu pertanda hubungannya mulai baik dengan para leluhurnya. Ketika dia banyak menyebutkan nabinya, itu pertanda mulai ada cinta dalam hatinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika dia itu lebih memilih untuk berzikir daripada omongan-omongan yang tidak perlu, pertanda paling besar bahwa dalam hatinya sudah mulai ada kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.